Hai guys, kat depan ni kita ada Proton Iswara yang dah berumur 22 tahun dan hari ni saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak restore barang suspension dari depan sampai belakang. Ni adalah parts lama yang saya dah keluarkan serta inilah segala barang baru yang kita akan ganti. Sini kita ada sepasang drive shaft, absorber depan, absorber belakang, pelbagai jenis bush, lower arm, bawah ni kita ada rear end, tie rod end. Ini disc rotor bersama dengan brake pad dan sini pelbagai jenis cover dan boot. Kesemua ni saya pakai brand Mounting King. Untuk buat job ni, selain basic hand tools, special tools, high torque impact wrench, stubby, right angle impact, saya juga akan pakai produk dari Q Plus untuk memudahkan buka skru, nut atau bolt yang ketat. Q Plus ni ada e-degreaser, brake cleaner, spray grease, Squid Terminator dan silikon spray. Kesemua spray ni saya akan tunjukkan dekat mana nak pakai sebab penggunaan dia pelbagai. So, jom kita mulakan. Apa-apa pun, kita buka dulu tayar dan letak kat bawah kereta untuk extra protection. First, kita remove dulu castle nut. Untuk memudahkan kerja, kita selitkan ball joint separator macam ni. Lepas tu, slowly ratchet sampai dia pop up. Kemudian pisahkan tie rod end dari knuckle. Pusing sikit knuckle untuk dapat lebih banyak ruang. Next komponen yang perlu dismantle iaitu brake caliper. Tapi sebelum tu, lagi elok kalau kita cabut dulu brake hose dari absorber untuk memudahkan kerja. Secara tak langsung, brake hose ni pun lebih terjaga. Next step, brake loose dan cabut caliper pin bawah. Buat juga benda yang sama pada caliper pin atas. Bila kedua-dua caliper guide pin ni dah cabut, sekarang tanggalkan brake caliper dari caliper bracket. Alright, ingat, jangan biarkan brake hose ni tergantung. Dengan bantuan flathead screwdriver, cungkil-cungkil sikit dan tanggalkan brake pad sebelah luar dan brake pad sebelah dalam juga. Okay, baik. Dua biji bolt ikat caliper bracket ni biasanya ketat. So, kita lubricate sikit pakai Q Plus Quick Terminator. Tembak keluar bolt bawah dan bolt atas. Kemudian tanggalkan caliper bracket. Next step, saya akan tembak keluar nut camber serta washer. Buat juga benda yang sama belah bawah ni. Lepas tu ketuk-ketuk sikit, cabut camber bolt atas dan bolt bawah. Alright, sekarang kita nak cabut drive shaft. Keluarkan dulu nut size 32 drive shaft berserta washer. Kemudian turunkan sikit knuckle sambil tangan sebelah tolak drive shaft ke dalam. Lepas tu godek-godek sikit dan lepaskan drive shaft dari knuckle. Sebelum cabut drive shaft dari gearbox, saya sarankan lebih baik buang dulu minyak gearbox. Kalau tak, nanti dia keluar ikut oil seal. Nanti berselerak pula minyaknya. Bila minyak dah habis keluar, ketatkan balik drain nut size 24 ni sesedap rasa. Alright. Dengan bantuan ball joint separator fork type, sentap kuat-kuat. Macam ni. Dan barulah boleh keluarkan drive shaft sebatang. Nak cabut seketul knuckle ni ada sebiji je. Nut size 19 kita kena buka. Untuk memudahkan kerja, saya bersihkan dulu nut tu pakai Q Plus Brake Cleaner. Sembur sampai dia bersih macam ni. Sekali lagi pakai Squid Terminator. Spray sikit. Kan senang untuk buka nut. Bila nut dah cabut, godek-godek sikit knuckle. Kalau degil tak nak keluar macam ni, macam biasa, selit sikit ball joint separator. Untuk menjaga thread tool saya dari rosak, saya akan spray sikit Q Plus Spray Degreaser. Dia khas untuk lubricate metal to metal. Spray sikit kat thread ni, barulah rasa ringan nak ratchet pun. Alright, dah pun boleh pisahkan knuckle dari lower arm. Next komponen yang kita kena cabut iaitu stabilizer link bush atau bahasa pomen kita orang panggil sebagai bush sate. Macam biasalah, lubricate sikit bagi senang buka. Tahan nak atas supaya thread dia tak ikut pusing sekali. Cabut nak atas, washer, bush, tolan nak atas batang sway bar, keluarkan bush berserta washer. Bawah ni pun sama. Last sekali keluarkan batang ni ikut bawah. Nanti kalau nak pasang yang baru, ikut balik susunan dia. Komponen seterusnya yang kita akan buka iaitu lower arm. Loosekan dulu nut size 26 ni pakai breaker bar. Kemudian impactkan aja pakai right angle. Kemudian keluarkan washer serta pelapik getah ni. Bush besar yang terikat dengan bracket ni, cabut juga dua biji bolt kiri dan kanan. Kedua-duanya saiz 17mm. Kemudian keluarkan bracket. Finally, lower arm dah pun boleh keluar. Alright. Komponen seterusnya yang saya akan cabut iaitu absorber dengan cara buka nut atas ni. Sebelum tu, kita spray sikit kasi dia licin. Serta tembak keluar nut atas.
Kemudian barulah boleh keluarkan absorber. Sebelum cabut Tyro N, tanda dulu pakai liquid paper supaya masa anda pasang Tyro N yang baru tu alignment tak adalah lari sangat. Alright, disebabkan Tyro N ni ketat sangat, saya rasa better cabut sekaligus dengan rear end je. Potong dulu kabel tie sebelah luar dan sebelah dalam, lepas tu tarik je rear end bolt macam ni. Dengan menggunakan rear end tools bersama sambungan extension panjang, slide masuk dan break loosekan dia. Bila dah loose, boleh pusing dah pakai tangan. So macam inilah bentuk rear end. Yang ni last komponen depan yang kita kena cabut, iaitu stabilizer bar boost. Cara buka dia cukup senang. Tepi ni ada sebiji bolt dan bawah ni ada lagi sebiji bolt. Keluarkan bolt tepi ni dan bolt bawah, kedua-duanya saiz 12mm. Tanggalkan bracket pada bahagian bawah dan bracket pada bahagian atas. Barulah keluarkan boost stabilizer ni dari bar. Sekarang ni saya nak swap barang-barang absorber yang baru, kecuali spring je lah. Saya akan pakai yang asal balik. Spray sikit grease Q Plus ni supaya masa compress tu lebih mudah lah. Okay, sekarang slowly kita compress eh. Kiri dan kanan pastikan secara sama rata, perlahan-lahan. Buat sampai dia longgar macam ni. Lepas tu tembak nut size 17 atas. Cabut bearing, cap dan last sekali cabut absorber. So macam yang anda nampak, condition bearing ni dah kira mati habis lah. Sepatutnya dia boleh pusing dengan lancar. So jom saya tunjukkan cara tukar bearing yang baru. Senang je, anda kena pakai box saiz 24mm. Dia ngam-ngam je, dia fit dekat bibir bearing ni. Lepas tu anda capai hammer hantam sama dia. So inilah bearing yang lama. Sebelum anda pasang bearing yang baru, spray dulu grease ni. Dia khas metal to metal. Letak bearing kasih rata-rata, kita spray lagi sikit. Lepas tu ambil box saiz 27 ni, kita letak cun-cun dia kena dekat bibir bearing yang baru tu. Lepas tu ketuk pelan-pelan bagi sama rata secara konsisten. Sampailah dia masuk rapat kat housing macam ni. Okey, terbaik. Yang ni adalah absorber yang baru. Pastikan tukar sekali dengan getah dia. Kalau tak, pasir tu boleh masuk. Nanti absorber dia cepat bocor balik lah. Okey, masukkan semula spring. Letak balik cap atas serta bearing tadi. Pasang balik nut. Lepas tu ikat sampai ketat. Okey. Bila semua dah pasang cantik-cantik, slowly kita decompress spring secara sama rata kiri dan kanan. Okey, double check eh. Make sure penghujung spring ni bertemu dekat bentuk yang takut macam ni. Yang atas ni pun sama. Sebelum pasang absorber mounting, spray sikit Q Plus silikon spray. Yang ni dia khas untuk metal to non-metal. Tekan masuk je macam tu. Okey, baik, sekarang ni kita dalam proses pemasangan eh. Kita masukkan semula absorber ke tempat dia. Next step, kita akan pasang bar boost. Tapi sebelum tu, kita bersihkan dulu tempat dia grip tu pakai brake cleaner Q Plus. Masukkan boost ke bar, slide je macam tu. Lepas tu pasang balik bracket bawah, diikuti bracket atas. Kemudian ikat balik bolt ni sesedap rasa. Jangan ikat kuat sangat lah sebab dia cuma saiz 12mm je. Okey, memang fit. Alright, next kita akan pasang semula rear end. Masuk dan pusingkan aja macam tu. Sepatutnya masa anda pusing tu, dia akan smooth, lancar je macam ni. Kalau ketat tu, jangan dipaksa, mungkin ada masuk sengit. Sekali lagi, pakai rear end tools dan ketatkan sekuat yang boleh. Cantik. Pasang semula rear end boot supaya steering rack tak masuk pasir atau kotoran sebagainya lah. Masukkan jam nut diikuti dengan tyro end. Pastikan sama panjang, ikut baliklah yang distance asal tu. So dengan cara macam ni, alignment tu tak adalah lari jauh sangat. Tapi apa-apa pun, lepas kita siap pasang nanti apa semua, alignment tu tetap kena buat jugalah. Lepas tu ketatkan semula jam nut ni. Alright. Okay, sekarang ni macam yang anda tengok, rear end memang fit. Stabilizer bar boost kat sini pun memang terbaik. So hopefully kereta ni rasa sedap balik lah. Next, kita pasang lower arm yang baru, Brand Mounting King. Slide masuk dulu boost kecil. Lepas tu spray sikit grease. Pasang balik pelapik getah. Washer besar, washer kecil. Masukkan semula nut size 26mm ni. Dah, biarkan je macam tu dulu. Kat bawah ni kita pasang balik bracket. Pastikan bracket ni jangan pasang terbalik eh. Lepas tu, tolak naik sikit lower arm. Barulah kita ikat ke semua sekali bolt. Tujuan kita buat macam ni supaya kita nak bagi bush tu tahan dengan lebih lama. Komponen seterusnya yang kita akan pasang iaitu sate bush. Ikut balik step dia, masukkan dulu belah bawah, diikuti bush,
washer, batang tengah, washer, bush, tolak naik sikit bar dan masukkan dalam link. Masukkan bush akhir dan washer. Lepas tu ikat agak-agak bagi dia fit je. Kalau ikat ketat sangat takut nanti bush boleh pecah. Kalau macam ni kira sedap lah tu. Komponen kedua terakhir yang kita nak pasang ni ha, brush shaft. Tapi sebelum tu ambil sikit minyak gearbox, sapu dekat kepala dia ni. Okey, sekarang kita nak pasang dia. Masukkan baik-baik dekat lubang gearbox. Lepas tu sentap masuk kuat-kuat. Okey, itu dia. Last kali pasang semula knuckle yang dah ditukar di slotto yang baru. Masukkan semula nut ball joint dan ikat sampai ketat. Masukkan balik kepala drive shaft ke knuckle. Kemudian jack skate bawah lower arm. Masukkan bolt absorber bawah bersama nut. Camber bolt atas bersama washer dan nut. Lepas tu ikatlah dulu bolt tu. Sambung balik direct end dengan knuckle. Masukkan castle nut, ikat dengan ketat dan bend sikit lock pin ni supaya nut stay in place. Pasang semula washer drive shaft diikuti dengan nut size 32mm. Pasang balik caliper bracket, ikat bolt 17 atas dan bawah. Okey baik, sekarang ni kita nak pasang brake pad. Kita slide masukkan aja macam tu. Sebelah luar dulu, diikuti dengan sebelah dalam. Sebelum press piston caliper, saya recommend bersihkan dulu keliling piston tu pakai Q Plus brake cleaner. Kita buat macam ni untuk elak pasir tu masuk ke dalam caliper. Kalau tak, caliper boleh bocor. Bila dia bersih, lepas tu kita selitkan brake tools compressor. Kita slow-slow compress dia sampai dia tekan masuk sampai ke hujung lah. Okey dah. Pasang semula brake caliper, kemudian ikat caliper guide pin atas dan bawah. Saya lupa, sepatutnya saya kena bersihkan dulu di slotto ni sebelum pasang benda-benda yang lain lah. Tapi tak apa, saya akan bersihkan sekarang pakai Q Plus brake cleaner. Kan bersih tu. Pasang balik brake hose kat tempat dia dan last sekali jangan lupa isi minyak gearbox. Alright, bahagian depan kita dah selesai ganti barang yang baru. Set of absorber, disc rotor, brake pad, brush shaft, lower arm serta yang lain-lain. Tapi sebelum tu, saya nak bersihkan jap area ni dengan menggunakan Q Plus E degreaser. Spray-spray je macam tu. Kalau anda rajin boleh lah gosok-gosok. Tapi saya ni macam tu je lah. Bila dah kering macam ni lah hasil dia. Bolehlah express punya cuci. Ikat balik tayar, turunkan jack. Last kali barulah ketatkan nut absorber mounting. Area kereta belakang ni tak adalah kompleks sangat. Dia cuma ada absorber dengan spring je. Mekanism dia tak sama macam kereta yang pakai multi-link, yang ada upper arm, lower arm dan sebagainya lah. Sekali lagi pakai Q Plus Quick Terminator untuk bobot yang ketat nak bagi senang buka lah. Dengan menggunakan spanner size 12, loose dan keluarkan bolt bawah. Dan datang pada bahagian atas ni, kita kena pakai spanner size 14. Keluarkan nut diikuti dengan bolt. Tengok absorber lama ni, bush dia dah pecah. Sebab tu ada bunyi yang kurang senang lah. Lagi-lagi kalau kita langgar masa jalan tak rata. Ni kalau kita compare dengan absorber yang baru, tengok ni, dia lebih fit. So, masukkan absorber yang baru. Mula dulu dari atas. Masukkan bolt, nut dan ikat sampai ketat. Okey, cun. Yang bawah ni pun buat benda yang sama. Okey, dah selesai pasang absorber belakang. Inilah hasil selepas pasang absorber yang baru. Nampak lagi sturdy lah. Kalau anda tengok baik-baik, anda compare dengan yang sebelum tukar ni, nampak dia punya bouncing dia tu lagi lembut lah, lagi melantun-lantun. So, tukarlah sepasang, barulah pemanduan tu sedap walaupun kereta ni dah berumur 20 tahun. Okey baik, akhirnya kita dah pun selesai salin barang bawah. Inilah barang-barang yang lama yang dah lusuh. Anda pun boleh DIY sendiri dekat rumah. Slow-slow buat tak apalah, janji boleh save sikit duit lah. Barang-barang ni nanti kita boleh jual dekat besi buruk.
Sekarang ni saya nak pergi test drive pusing-pusing hitaman dulu untuk pastikan tak ada bunyi yang pelik-pelik. Sebelum tu jangan lupa anda kena setting balik alignment dan camber, barulah hasil dia terbaik. So produk ni sangat berguna, lagi-lagi untuk skru ketat ke, karat ke. Q-Plus ni dia mengandungi metal conditioner untuk reduce wear and tear, anti rust dan water displacement. Macam biasa, anda boleh dapatkan Q-Plus ni dekat link yang saya sediakan dekat bawah. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.